Hewan yang akan kita bahas kali ini sangat dekat hubungannya dengan manusia. Ketika masih kecil, mereka sangat aktif. Nggak pakai yabun. Tapi ketika sudah dewasa, mereka cenderung malas. Kerjanya cuma makan dan tidur. Mereka dapat menghabiskan 12-16 jam untuk tidur. Namun, mereka sangat terobsesi untuk tetap bersih. Mereka dapat menghabiskan hingga setengah jam hanya untuk grooming atau perawatan bulu mereka. Tapi masih lebih lama kamu sih, apalagi kalau mau kondangan. Dalam video kali ini, kita akan membahas kucing domestik. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sawer di Saweria. Bubumen, Hutau, Guru Singa, Yusuf Hadiwinata, Rizky Ed, Indra Braga, Pantera Tigris, Winrawan T, Rayes, Akmal 28 Channel, Kud, Randy, Hans, dan kami tetap. Terima kasih atas sumbangannya ya. Kucing adalah spesies domestik dari seekor mamalia karnivora kecil. Ini adalah satu-satunya spesies peliharaan dalam keluarga Felidae, dan sering disebut sebagai kucing domestik untuk membedakannya dari anggota keluarganya yang hidup di alam liar. Seekor kucing domestik bisa menjadi kucing rumahan, kucing peternakan, dan kucing garong. Kucing liar. Kucing liar ini biasanya berasal dari kucing rumahan yang memilih hidup bebas dan menghindari kontak manusia. Seekor kucing menjadi jinak karena dipelihara oleh manusia. Mereka dipelihara karena merupakan teman hidup yang baik dan karena kemampuannya berburu hewan pengerat. Ada sekitar 60 ras kucing domestik yang dikenali di seluruh dunia. Tapi dari sekian banyaknya ras kucing tersebut, kebanyakan orang akan menggeneralisir. Seperti saya suka kucing. Tapi saya akan menyebut kucing ini, dan ini sebagai kucing Angora. Ini adalah kucing botak, dan ini adalah kucing oranye. Kucing apakah ini? Kucing dapur? Oh Tuhan. Kucing memiliki kesamaan anatomi dengan spesies Felidae lainnya. Mereka memiliki tubuh fleksibel yang kuat, refleks yang cepat, gigi yang tajam, dan cakar yang dapat ditarik, yang sangat sesuai untuk membunuh mangsa kecil. Serta penglihatan malam dan indera penciuman yang masih berfungsi dengan baik. Sebagai predator yang paling aktif saat fajar dan senja, kucing adalah pemburu soliter, tapi mereka juga merupakan spesies sosial. Mereka dapat mendengar suara yang sangat kecil, ataupun suara dengan frekuensi tinggi yang tidak bisa ditangkap telinga manusia, seperti suara yang dibuat oleh tikus dan mamalia kecil lainnya. Komunikasi kucing mencakup vokalisasi seperti mengeong, mendengkur, mendesis, menggeram, dan mendengus. Selain vokalisasi, kucing juga menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Dan kucing juga mengeluarkan serta merasakan feromon. Kucing domestik memiliki masa hidup sekitar 2-16 tahun jika kesehatan dan pola makannya terjaga. Bahkan, ada kucing domestik yang hidup hingga 20 tahun. Kucing betina dapat beranak-pinak dengan siklus yang lumayan singkat. Setiap betina dapat melahirkan antara 2 hingga 5 anak kucing, dengan masa kehamilan sekitar 58 hingga 67 hari. Di antara para pehobi, kucing domestik kerap dibiarkan dan ditampilkan di acara-acara hewan sebagai kucing dengan silsilah yang terdaftar. Sebuah hobi kucing yang penuh kemewahan. Tapi, bagaimana asal-muasal kucing liar menjadi kucing domestik? Untuk mengetahui awal mula domestikasi kucing, kita harus ke Siprus.
Pada tahun 2001, sekelompok arkeolog Perancis mendarat di Pulau Siprus. Dan tidak butuh waktu lama, mereka dengan cepat sadar bahwa mereka dikepung kucing. Populasi Siprus yang sekitar 1,2 juta orang pada saat itu sepertinya kalah dengan populasi kucing yang juga menetap di sana. Diperkirakan terdapat sebanyak 1,5 juta kucing di Siprus, baik kucing yang dipelihara atau kucing yang berkeliaran dengan bebas di negara itu. Dan jumlah ini terus bertambah. Di Siprus, kamu bisa ketemu kucing di mana saja. Siprus adalah pulau di Mediterania, dan kucing-kucing ini nggak mungkin berenang sendiri ke sana. Karena seperti yang kita semua tahu, kucing kurang bersedia bersentuhan dengan air. Dan daratan terdekat adalah Turki, yang sekitar 70 km jauhnya. Bagaimana semua kucing itu bisa sampai di sana? Jawabannya mungkin ditemukan oleh para arkeolog Prancis itu. Saat mereka menggali situs pemukiman kuno, mereka menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Sebuah kuburan pria yang dimakamkan bersama beberapa persembahan, seperti peralatan dari batu, kerang, dan seekor kucing yang berusia 8 bulan. Kuburan ini diperkirakan berusia 9.500 tahun yang lalu, dan menjadi bukti tertua dari persahabatan antara manusia dan kucing, bahkan lebih tua dari kucing di kuburan Mesir kuno yang berusia 4.000 tahun. Tapi kapan hubungan dekat antara manusia kucing ini dimulai? Siapakah kucing pertama dari seluruh kucing peliharaan? Dan bagaimana manusia membantu kucing menguasai Siprus, yang pada akhirnya juga menguasai dunia? Untuk menelusuri semua itu, kita harus mengerti sebuah proses kompleks yang dikenal sebagai domestikasi, atau penjinakan. Suatu spesies dianggap telah dijinakan jika mereka dimodifikasi secara genetik dan permanen, melalui pembiakan yang dipengaruhi oleh manusia. Dan mereka harus bergantung pada manusia untuk hal-hal tertentu, seperti makanan dan tempat tinggal. Arkeolog dari Amerika, Dr. Melinda Zeder, telah mengusulkan bahwa ada tiga jalur menuju domestikasi, yaitu jalur mangsa, jalur terarah, dan jalur komensal. Di jalur mangsa, hewan liar pertama kali diburu oleh manusia. Kemudian, untuk mengontrol perburuan dengan lebih baik, orang-orang mulai mengelola kawanan binatang, seperti kambing dan sapi. Hal ini mengarah pada penangkaran, peternakan, dan akhirnya domestikasi spesies. Pada jalur terarah, manusia menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh dari upaya domestikasi sebelumnya, yaitu jalur mangsa. Kuda dan hewan pengangkat beban, seperti keledai dan unta, kemungkinan besar dijinakan seperti ini. Proses domestikasi mereka dengan tepat dikhususkan kepada pemanfaatan kemampuan mereka yang mampu berjalan jauh dan membawa beban berat. Dan terakhir adalah jalur komensal. Hewan liar yang tertarik ke pemukiman manusia karena faktor makanan. Mereka akan mengikuti kemana manusia pergi, memakan sisa-sisa makanan manusia, atau memangsa hama yang mungkin juga hidup diam-diam di pemukiman manusia, seperti tikus. Dan ini akhirnya mengarah kepada domestikasi. Dengan cara inilah kucing akhirnya dijinakkan. Dan ya, meskipun kita membiarkan kucing peliharaan kita di dalam rumah, menjatuhkan barang-barang pajangan, atau bahkan membiarkan mereka pipis di semua perabotan, kita tetap memelihara kucing. Meskipun kadang rasanya kitalah yang dipelihara oleh mereka. Atau dengan kalimat lain, mereka mendomestikasikan diri mereka sendiri. Kucing peliharaan yang ada di antara kita saat ini adalah spesiesnya sendiri, yang dikenal sebagai Felis catus, yang setelah ditelusuri berasal dari spesies kucing liar yang disebut Felis silvestris, yang terdiri dari 5 subspesies yang berbeda. Berdasarkan studi genom yang dilakukan pada kucing rumahan modern, satu subspesies yang disebut Felis silvestris libica merupakan nenek moyang langsung dari semua kucing peliharaan saat ini. Dan Felis silvestris libica, yang juga sering disebut sebagai kucing liar Afrika, masih dapat ditemukan di Afrika Utara dan di beberapa wilayah di Asia. Dan jika kita perhatikan, kucing leluhur ini tidak terlihat jauh berbeda dari keturunannya yang menjadi peliharaan manusia. Tubuh mereka mungkin sedikit lebih besar dan tidak memiliki variasi warna pada bulunya seperti yang kita lihat pada kucing rumahan. Sebaliknya, mereka kebanyakan memiliki apa yang disebut sebagai pola mackerel tabby.
dengan ciri khusus huruf M di jidat. Bukan M itu dong. Nah, iya yang ini. Jangan menambah kadar kewibuan saya ya. Pola ini juga ditemukan pada kucing yang digambarkan dalam karya seni Mesir kuno. Namun sayangnya, catatan fosil kucing liar Afrika tidak terlalu bagus. Sebagian besar belum diawetkan dengan cukup baik untuk digunakan dalam analisis genetik. Fosil Felis silvestris dibica yang tertua termasuk spesimen dari Siprus yang berusia sekitar 11.000 tahun dan spesimen dari Turki yang berusia sekitar 10.000 tahun. Lantas, bagaimana Felis silvestris libica bisa berevolusi ke Felis catus? Ada pendapat yang mengatakan, selama ribuan tahun, kucing liar telah tinggal di dekat pemukiman manusia untuk mencari makanan. Tapi pada saat itu, mereka belum tentu dekat dengan manusia. Hingga pada akhirnya, manusia menyadari bahwa kucing sebenarnya cukup pandai menangkap hama yang mengganggu stok makanan mereka, dan mulai aktif membujuk mereka untuk tinggal serumah. Nah, secara fisik, domestikasi telah membuat fisik kucing rumahan lebih kecil dari leluhurnya dan menghasilkan varietas baru yang memiliki warna dan pola bulu yang berbeda, termasuk hitam, oranye, dan putih. Sebagian besar perubahan warna dan pola bulu ini terjadi dan muncul saat gen resesif pada kucing liar menjadi lebih menonjol. Tapi di luar ukuran dan warna, domestikasi tidak benar-benar merubah morfologi kucing. Kucing modern juga mempertahankan lebih banyak kesamaan genetik dan perilaku dengan nenek moyang liar mereka, termasuk perilaku yang berkaitan dengan makan dan berkembang biak. Tapi tidak satu pun dari semua ini yang benar-benar memberitahu kita di mana kisah domestikasi kucing dimulai. Lagi pula, jika bukti kucing domestik tertua ada di Pulau Siprus, siapa yang membawa mereka ke Pulau Siprus? Menurut legenda Bizantium, Helena dari Konstantinopel atau Saint Helen mendatangkan kucing dari Mesir atau Palestina ke Siprus pada tahun 328 Masehi untuk menekan populasi ular berbisa yang banyak terdapat di area di sekitar biara Saint Helen. Mereka merawat kucing-kucing tersebut dan mengajari untuk mengenal kode lonceng. Biara ini memiliki dua lonceng, satu untuk penanda waktu makan dan satu lagi untuk mengirim mereka ke ladang untuk berburu ular. Tapi sebagai legenda, bukti yang ada tidak mendukung kepastiannya, yang membuat kita beralih ke sejarah ekologi. Pada suatu titik di awal kala Holosen, yaitu sekitar 11.000 tahun yang lalu, manusia dari Asia Barat Daya mulai bermigrasi ke Eropa, termasuk ke Siprus. Dan mereka diduga membawa serta hewan-hewan yang telah didomestikasi, termasuk subspesies kucing yang merupakan leluhur kucing peliharaan modern. Dan akhirnya mereka berkembang biak secara pesat. Saking pesatnya, di Siprus, lonjakan tinggi populasi kucing ini telah dianggap sebagai investasi. Karena mangsa alami mereka sudah jauh berkurang, mereka menjadi sangat bergantung pada manusia. Untungnya, ada banyak organisasi penampungan kucing yang dikelola oleh sukarelawan yang berusaha merawat setiap kucing liar di Siprus. Sehingga kucing liar di Siprus pun adalah kucing yang jinak, yang tidak menolak jika didekati manusia. Tapi kondisi kucing liar di Siprus berbeda jauh dengan kucing liar yang hidup di Australia.